Terangkat bola voli putra buat Doroka. Satu beralih angkat tinggi Riva. Satu serangan berbahaya kembali ada lompat angkat Riva. Baik lompat angkat Riva. Namun serangan berbalik Tommy Aji. Oh, lakukan mencoba dari belakang dekat luar biasa. Dan lepas jali sempurna Daniel mencoba menghalau kali ini. Mencoba menyelamatkan bola dengan baik seorang lompat Rifan Nurmulki. Angkat bola ketiga lepaskan spike. Mencoba dipertahankan dengan baik bola kali ini satu back attack topel. Namun sayang sekali bola dinyatakan tak sampai sehingga angka untuk Putra Sono Ketanen masih dengan skor satu sama. Iya, satu sama. Konsentrasi nomor 2 lakukan serve dari posisi Rima Vicky. Lakukan sudah serbunya Vicky. Sayang sekali gagal Vicky menghalau bola sehingga angka kembali bertambah Reang Pakawetan 2 melawan 1 Rifan. Iya, kita lihat sang Rifan Nurmulki lakukan serbunya Rifan. Sayang sekali bola keluar lapangan sehingga angka diberikan lagi Putra Sono Ketanen. Masih berbagi angka 2-2 Yusuf. Ya, toser dari Putra Sono Yusuf lepaskan risik Putra Sono Rifan. Mencoba kali topel. Kembali membuahkan angka demi angka di bola voli Reang Pangkawetan 3 melawan 2 di set yang kedua. Ya, nomor 5 ada Robi, pemain lokal dari Reang Pangkawetan. Lakukan serbunya Robi. Di sana mencoba kuasai bola Daniel. Namun kita serangan berbalik dari Reang Pangkawetan. Angkat belakang kan. Bola blok keluar lapangan sehingga angka Reang Pangkawetan 4-2. Masih di set yang kedua 4-2 kedudukan sementara. Lakukan serve sudah di sana mencoba kuasai si liberonya sangat baik. Luar biasa satu bayar defense dengan Rifan. Kembali serangan dibangun pelan-pelan Ruza agak Daniel. Lagi satu bayar 3 meter Rifan. Luar biasa kerasnya Rifan. Satu play yang dilakukan Rifan Jigo lepat angkat topel. Sempurna kali ini seorang topel pun memberikan angka Reang Pangkawetan 5 melawan 2. Nomor 5 Robi. Servisnya Robi lakukan sempurna di sana libero ambil bagi belakang bam. Luar biasa back attack yang dilakukan seorang Tommy. Kembali memberikan angka Tommy Aji untuk di belakang voli Putra Sono Ketanen masih 3-5. Ya, 3-5 di awal set yang kedua. Ruza, servinya Ruza kurang sempurna. Serangan berbalik dari tim belakang voli Putra Sono. Daniel berbahaya lepet angkat nyo. Luar biasa variasi antara dilakukan. Kembali memberikan angka topel. Reang Pangkawetan masih memimpin 6-3 masih di set yang kedua. Ya, nomor 7 masih ada Bagas. Lakukan servinya si Bagas pelan di sana ada Tommy Aji Yusuf. Dibalas kontan. Luar biasa Daniel memberikan angka lagi Putra Sono Ketanen 4-6. Ya, luar biasa Daniel mencoba lakukan quick supaya sangat mematikan sementara di belakang voli Putra Sono masih berusaha mengejar ketertinggalan. Lakukan resipnya Raki Rifan. Sempurna kali backnya Rifan memberikan angka di belakang voli Reang Pangkawetan 7-4 di set yang kedua. Lakukan servis kali ini seorang topel. Daniel menghalau bola angkat tinggi Tommy. Sempurna Tommy Aji lagi dan lagi membuahkan angka mesin pencetak poin Sono Ketanen masih 5-7. Daniel siapkan Daniel ambil angka tang servisnya Daniel. Rifan Nurmulki angkat Rifan bedos luar biasa. Rifan memberikan angka lagi di belakang voli Reang Pangkawetan. Kedudukan berubah 8-5. Ya, masih nomor 4 ada Jeffrey. Lakukan datang servisnya si Jeffrey. Pelan banyak Jeffrey di sana libero menghalau angkat ke belakang Ruza. Nampaknya melakukan kesalahan kita lihat Ruza menampakkan angka Reang Pangkawetan masih 9-5 di set yang kedua. Jeffrey dari posisi satu kedua kalinya Jeffrey cukup pelan di sana mencoba menghalau Ruza pendek. Namun saya bila dibiarkan keluar lapangan sehingga angka pertama Reang Pangkawetan 10-5 di set yang kedua.
Dan kali ini ada time out yang diminta di bola voli putra Sono Ketanen masih di set yang kedua. ABR Sound Audio System. Sip di sana libero mencoba umpan tarik ke belakang beket tank Aji. Sangat sempurna mesin pencetak angka bagi putra Sono Ketanen. Tommy Aji 10-14. Ya 10-14 masih terpaut 4 poin sementara ini tim bola voli Reang kembali menambah 1 berbeli angka tentunya Reang Pangkawetan 15-10. Nabas lakukan sarpenya Bagas ada libero menghalau angkat flash pak tolong dimatikan pak kali ini poin kembali bertambah flash pak main iya terima kasih. Kita lihat skornya berubah menjadi 11-15. 4 poin lagi untuk menyamakan kedudukan tim bola voli Putra Sono. Lakukan servis libero menghalau ada lepas angkat Rivan. Satu back attack yang sangat mematikan kembali Rivan memberikan angka lagi Reang Pangkawetan masih dengan skor 16-11 di set yang kedua. Tompel. Ya kita lihat seorang Tompel soft. Lakukan servisnya Tompel di sana Tommy Aji. Aji memberikan angka di belakang voli Putra Sono Ketanen masih dengan angka 12-16. Daniel servisnya Daniel Rivan Jigo Dewi Pangan Dewi Rivan Masya Allah Rivan kembali mau menambah angka masih untuk di belakang voli Reang Pangkawetan 17-21. Ya kita lihat masih dari belakang voli Reang Pangkawetan. Kita Tommy Aji cukup baik kembali Tommy back attack Ruza langkah ke Ruza melakukan serangan 3 meter namun sayang sekali menginjak garis sehingga poin diberikan lagi Reang Pangkawetan masih 18-12 18-12 6 poin kita lihat dari tiba voli Putra Sono Ketanen lewat predatornya Tommy wow luar biasa Tompel dimentakan namun sayang sekali gagal passing dari anak-anak Putra Sono dan kembali time out diminta tim bola voli Putra Sono di set yang kedua. Dan kita masih di set yang kedua kedudukan sementara 19-12. Nomor 4 Jeffrey masih pantulkan bola sejenak Jeffrey lepaskan floating service namun sangat disayangkan bolanya pun gagal lewati net sehingga pindah poin 13-19. Tommy Aji mesin pencetak angka bagi Putra Sono. Lakukan Tommy Aji di sana ada Riva. Lagi gagal membentuk blok dari Vicky. Menambahkan angka lagi Rian pas ada Zen lepas. Di sana mencoba lepaskan penempatan bola, mencoba kali lepas ambil alih Tompel Riva. Gerak kemudian dilakukan sangat baik seorang Riva memberikan angka Rian Pangkawetan 21-13. Ya 21-13 lakukan jam serve keras namun sayang sekali gagal sehingga poin diberikan lagi Putra Sono Ketanen berubah kedudukan 14-21. Ya 14-21 nomor 2 atas nama Vicky lakukan servenya si Vicky cukup pelan di sana passing atasnya Tompel pendek bolanya Tompel cover kembali Rivan penempatan bolanya Rivan memberi antisipasi ada Tommy Aji 1, 2, 3 masih bersama Rivan kembali memberikan angka Reang Pangkawetan masih 22-14. Ya kita lihat masih R1 nya Indonesia seorang Rivan lakukan belajar usulnya Rivan normal kita tajam keluar sehingga poin diberikan lagi Putra Sono Ketanen kedudukan berubah menjadi 2-15-22. Yusuf servisnya Yusuf Rivan Nurmulki ada lepas angkat kembali penempatan bolanya mampu dipatahkan dengan baik Tommy Aji Daniel ada Zai umpannya lepas Tompel masih play on Tommy Aji lepaskan spike namun sangat disayangkan bola keluar sehingga angka Reang Pangkawetan 23-15 23-15 kurang 2 angka lagi Reang Pangkawetan merebut set kedua kita lihat di sana ada Daniel wow luar biasa kembali seorang Daniel memberikan angka demi angka Putra Sono Ketanen 16
23. Kurang 2 poin saja di belakang Valley Real. Lantar resip Rifan. Kembali satu belakang pendek. Dengan sangat sempurna Jeffrey. Pemain lokalnya dari Real Pangkawetan. Set point 24-16. Masih 24-16, satu angka dibutuhkan. Dan ada time out yang diminta di belakang Valley Real Pangkawetan. Masih di set yang kedua. Abi Erson, audio. Posisi 1 nomor 7. Bagas. Jamsong, oh sangat disayangkan bola keluar dari Bagas. Memberikan poin tentunya tim bola voli putra Sono Ketanen. Masih 17-24. Nomor 3, Fajar. Kuasai bola sejenak, Mas Fajar lakukan servis sangat pelan. Mencoba kali ini ambil bola, lepet angan. Riva! Masih bisa. Bam! Dimentangkan dengan baik bola dan lepet angan. Riva! Satu masing. Ada Daniel. Tommy Haji. Luar biasa, pertandingan seru tersaji di set kedua dimenangkan kembali Real Pangkawetan. Lanjut set ketiga sesaat lagi. Untuk tim bola voli Real Pangkawetan dan masih tertinggal 0-2 untuk tim bola voli putra Sono Ketanen. Dan sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada seluruh penggemar voli mana yang hadir ramai sekali malam hari ini. Dan juga buat para kreator konten-konten YouTube yang juga hadir meramaikan suasana di turnamen bola voli putra Wodoro Cup. Satu spike yang sangat keras luar biasa. Rusia lewat satu belah tas at sehingga memberikan angka pertama. Putra Sono Ketanen 1-0. Ya, terjadi kali seorang pemain nomor 23 memberikan angka lagi tentunya untuk Putra Sono Ketanen 2-0. Iya, 2-0 di awal set. Masih untuk tim bola voli Putra Sono. Lakukan servis di sana passing sangat baik Tompel. Rifan, penempatan bola dilakukan seorang Rifan pun memberikan angka lagi Real Pangkawetan. Masih 1-2. Iya, kita lihat Rifan. Lakukan servisnya si Rifan dari posisi satu, lepaskan servis. Ada Tommy Aji rusak angkat belakang. Daniel! Luar biasa keras Daniel. Memberikan angka Putra Sono Ketanen. Memimpin sementara 3-1. Iya, 3-1. Lakukan resip kurang sempurna kali. Masih ada Ruza Yusuf. Lakukan perempatan bola namun dimentangkan dengan baik lompat. Di sana ada Atobel. Dan bola dibiarkan tos sehingga angka untuk Real Pangkawetan 2-3 di set yang ketiga. Nomor 5 masih ada Robi. Iya, servisnya Robi lakukan Tommy Aji Daniel. Gagal dari tim level Real Pangkawetan memberikan angka lagi tentunya Putra Sono Ketanen 4-2. 4-2 Reza. Servisnya Reza, ada Rifan. Kembali Bagas. Sayang sekali bola nampak keluar dari Bagas pun memberikan poin lagi, masih 5-2. Iya, 5-2. Mohon untuk penonton tidak boleh melempar apapun ke dalam lapangan. Mohon untuk tertib agar pertandingan bisa berjalan lancar sampai selesai. Oke. Dipel dulu, Mas. Si Bagas cukup pelan di sana, libero mencoba menghalau ke Daniel. Luar biasa kembali seorang Daniel memberikan
akan kita bela voli putra Sorong Ketanen. Masih 6-3. Iya, 6-3 awal yang cukup bagus bagi tim bela voli putra Sono. Lakukan bela servis floating di sana, libero mencoba kali ini topel. Kembali memberikan angka lewat crossplay, sangat mematikan seorang topel. Daniel lakukan floating, Rifan ambil alih, angka tinggi Rifan. Sayang seribu sayang, dua blok sekaligus gagal. Menghadang laju bola dari Rifan. Angka berubah, 5-7. Ya, nomor 4. Ya, kita lihat nomor 4, ada seorang Jeffrey. Pemain lokal dari Rempang Kawetan lakukan sudah servisnya Jeffrey. Risip cukup baik di sana, angka tinggi Daniel. Luar biasa Daniel. Memberikan poin lagi putra Sorong Ketanen. Masih 8-5 set yang ketiga. Tommy. Ya, Tommy Aji. Lakukan servisnya Tommy Aji. Tombel menghantar cepat kali ada Rifan. Mati langkah para pemain dari Sorong Ketanen. Angka kembali bertambah Rehan Pakawetan. 6-8 set yang ketiga. Lakukan servisnya sudah di sana mencoba kuasai bola Tommy Aji Yusuf. Riza ambil alih serangan Rehan Pakawetan. Rifan kali ini gagal serangan Rifan. Memberikan poin lagi putra Sorong Ketanen. Masih 9-6. Iya, 9-6. Leading 2 atau 3 poin. Dan kita lihat nomor 2, masih ada Vicky. Konsentrasi lakukan servisnya si Vicky cukup cepat kali. Ada tombel tapi belakang Rifan. Terjadi toss ball sehingga poin kembali bertambah Rehan Pakawetan. Masih dengan angka 7-9. Ada iya 8-9. Masih kita lihat ada Rifan. Jam sepnya Rifan lakukan sempurna kali ini. Satu serangan berbahaya kembali ada lepet dekat Rifan. Wow, luar biasa Rifan pun menyamakan kedudukan 9-9. Iya, 9 sama. Rifan floating service Rifan di sana umpan ke belakang Daniel. Dan satu pas yang sangat baik lepet angkat Rifan. Dari Rehan Pakawetan masih 10-9. Dan tembak diminta tiga voli putra Sorong Ketanen masih di set yang ketiga. Masih 1 jam sebenarnya Rifan Nurmulki di sana libero mencoba menghalau rusak. Luar biasa kembali Rusa memberikan poin lagi untuk putra Sorong Ketanen. Berbagi angka 10-10. Yusuf. Iya, kita lihat seorang Yusuf. Lakukan servisnya Yusuf di sana libero menghalau ada topel. Iya, luar biasa seorang topel memberikan angka demi angka untuk Rehan Pakawetan. 11-10. Ya, ada pergantian. Nampak dilakukan pemain nomor 10 atas nama Gunawan dimasukkan untuk Pangkawetan. Robi. Iya, kita lihat seorang Robi servis. Lakukan tajam dengan Robi di sana mencoba ambil belakang Rusa. Masih ada Rifan. Angka kembali bertambah Rehan Pakawetan. Berubah 12-10. Iya, 12-10. Mencoba kali pasang sang libero di sana mencoba umpan tarik 3 meter ada Daniel. Serangan berbalik kembali ada Rifan. Wow, luar biasa satu perbatan Rifan angkat dan lagi luar biasa Rifan kembali main untuk tim bela voli Rehan Pakawetan. Skor berubah menjadi 13-10. Lakukan servis gagal dan poin pun diberikan lagi di bela voli putra Sorong Ketanen. 11-13. Ya, 11-13. Masih terpaut 2 angka. Lakukan servis floating di sana Rifan ambil depan kembali dari belakang kembali. Seorang Bagas memberikan angka lagi di bela voli Rehan Pakawetan. 14-11 di set yang ketiga. Nomor 7 ada Bagas. Servis
sadisnya Bagas lakukan pelan di sana ada libero kurang sama Daniel akan Tommy. Namun sayang sekali gagal dua blok mengantang dari Tommy memberikan agak di sana ke tanen 12-14 dan tamat diminta di belah voli rank pagabetan masih di set yang ketiga Abi Erson audio. Cukup tajam di sana Tommy Aji Yusuf angkat teketek rusak masih adalah Ali Biro Bagas penempatan bola namun serangan berbalik Tommy Aji keras Tommy memberikan akal demi angka sono ketanen 13 melawan 15 di set yang ketiga Daniel yang kita serang Daniel lakukan servisnya Daniel Rivander Mulki angkat Rivan lagi dan lagi membuahkan angka seorang Rivan untuk tim belah voli Riang Pangkawetan masih 16-13 nomor 10 Gunawan pantul-pantulkan bola si Gunawan pemain depan dimasukkan gagal dan poin boleh bertambah tim belah voli dari Putra Sono Ketanen 14 melawan 16 yang tertinggal masih 2 angka Tommy Aji. Siapakah diberikan Tommy Aji kepada Rivan Nurmulki angkat balik tumpuk Rivan kembali poin pertama Rivan untuk Pangkawetan 17-14 ya 17-14 masih unggul sementara 3 angka lakukan servis lagi libero ambil alih mencoba umpan tarik rusak dan kembali poin pertama rusak untuk Sono Ketanen 15-17 ya 15-17 masih kurang 2 angka untuk minimal menyamakan kedudukan lakukan servis kembali ada Rivan penempatan dari Rivan lakukan mencoba dari belakang deketek luar biasa Tommy Aji 16-17 ya 16 lepaskan risi dengan baik topel angkat Rivan kita lihat untuk yang 2 kali kesalahan ambil bola sehingga angka sama 17-17 ya 17 sama masih berbagi angka lakukan servis topel angkat Riva satu bahasa atas Daniel Yusuf diminta Riang Pangkawetan. Nyafiki lakukan di sana topel angkat Rivan. Kembali seorang Rivan memberikan poin lagi Riang Pangkawetan. 18-18. Jamsov sangat keras dan bola keluar dari Van memberikan angka lagi untuk Putra Sono Ketanen 19-18 Yusuf lakukan servisnya Yusuf di sana Rivan kali kurang sempurna gagal dari Pangkawetan 20-18 ya 20-18 masih kurang 5 angka lagi tentunya tiba-tiba voli Sono Ketanen topel kembali angka pertama seorang topel tiba-tiba voli Pangkawetan mempersempit 19-20 ya skor sementara masih 19-20 lakukan servis dari posisi 5 di sana kuasai bola Robi Tommy Aji mencoba dari belakang mampu dipertahankan namun netting terjadi tandingan dari tim belah voli Putra Sono angka sama 20-20 iya 20 sama Robi iya 20 sama kedudukan sementara ini ada Yusuf satu kena tipu kali ini gagal dan tadi selamatkan sehingga angka bertambah
melakukan receive. Kembali Topel. Gagal Topel. 22-20. Wah, luar biasa. Mampu bangkit 3 angka lagi. 3 angka lagi untuk memenangkan set ini. Kembali receive yang sempurna. Iya, 23-20. Masih kurang 2 poin lagi. Putra Sona Ketanen. Topel. Riva. Gagal kali ini Yusuf menghalau bola sehingga angka bertambah 21-23. Iya. Bagas. Lakukan servisnya si Bagas di sana mencoba kuasai bola. Tommy. 24-21. Satu angka lagi. Fajar. Lakukan servis keras Fajar. Sayang sekali gagal Fajar. Menambah angka 22-24. Ya, satu angka dibutuhkan. Angka mampu dibelah Faris Sana Ketanen.